Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ya, di belakang kami di sini ada Den Dimas. Ini udah rolling ya? Udah rolling dari tadi. Oh, udah rolling. Uh-huh. Yeah, di situ yeah. Ada kendaraan yang namanya Sherp, mereknya Sherp. Buatan Ukraina. Ukraina itu Indonesia apa? Ukraina. Ukraina. Ini sangat unik sekali. Kenapa? Karena selain rodanya besar, ya. Selain rodanya besar, tingginya sama kayak Den Dimas. Iya, sama. Enggak, tinggian gue dikit. Spakbornya sama. Ininya. Fendernya sama. Ya. Ini enggak bisa belok bannya. Sama sekali. Tapi bisa kempes enggak ya? Bisa. Oh, bisa kempes. Ya? Bisa kempes, tinggal lagi kempes. Oh iya, ini lagi. Nah. Enggak bisa belok sama sekali karena cara dia belok adalah ini namanya apa? Differential turn. Jadi, kayak tank. Tank itu kan enggak ada roda beloknya. Belok kanan dia puter yang kiri, belok kiri dia puter yang kanan. Belok dikit dua-duanya muter beda kecepatan. Ya. Dia mau belok kanan, berarti ban kanan direm. Enggak mesti direm juga kan? Iya, kalau mau kanannya enggak banyak-banyak amat. Tergantung kecepatan. Terus ini bisa ngapain lagi? Apa? Terus ini bisa ngapain lagi? Ini bisa banyak. Dan ban besar ini bisa dikempesin dan dipompa dari dalam langsung. Emang iya? Ya. Oh, berarti ini bisa buka tukang ban keliling dong? Bisa buka tukang ban keliling dan jadi ini nggak bisa kempes kurang angin tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena bisa diatur dari dalam. Betul. Nah. Tapi dia belum pernah ketemu ranjau paku kayaknya. Ranjaunya kalah. Oh gitu ya. Benar ranjaunya juga, kalah. Juga ya. Dan karena bannya besar sekali, ini ban daya apungnya sangat hebat sehingga bisa mengangkat satu mobil ini apa sih namanya? Mobil, tank, kendaraan. Kendaraan ini di atas air, jadi bisa mengapung. Dia bisa berenang. Nanti akan kita coba. Dia bisa berenang. Ya mengapung. Jadi bayangin kayak Om Mobi ngapung gara-gara gendut. Nah, ini, iya kan Om? Gemuk tapi kopong. Jangan jujur. Karena tergantung masanya. Gimana caranya dia bisa jalan di air? Gimana caranya dia bisa kencang di air nanti? Caranya itu dengan memutar bannya, simpel aja. Karena ini kembangnya bentuknya tuh kayak seperti kincir nanti untuk melajukan mobil ini di air, ya kan? Ini bukan ban MT ya? Ini ban apa ini namanya? Kalau bukan ban, MT bukan ban, apa ya? Ukurannya aja? Ukuran 1800 tebel 600 ring 25. 25. Wah, berarti bisa dipesan ke Roti Form. Ring 25. Dan ini velg bukan sekedar velg biasa, bukan sekedar velg yang bisa isi angin dan buang anginnya ban, tapi ini isinya juga tangki bensin. Ya betul. Solar, diesel, tangki diesel. Ini kapasitas tangkinya 300 berapa tadi? 320-an apa ya? 327 liter total semua. Di main tanknya kalau nggak salah 232. Banyak liter. Ya? Banyak sekali. Ya, nah, mesinnya tuh ada kira-kira di tengah sini ya. Iya kan? Belum lihat dalamnya lu. Masa lu belum lihat dalamnya? Belum dari tadi, baru nyampe. Soalnya Om Mobi tuh telat. Gua tuh udah nyampe duluan tadi. 8:30 udah nungguin di sana janjian sama Om Dito. Iya. Gua nyampe on time kok tadi. Pintunya bukan dari samping, karena samping udah kepenuhan ban, pintunya tuh dari depan. Udah tua maklum. Bismillah Om, punggung. Bismillah. Ini patah ya? Gua takutnya sih itu sebenarnya. Gua tuh tak patah kan gara-gara Om Mobi keberatan. Itu yang gua takutkan. Licin. Nah, kalau gua kan enteng. Wah, oke. Okay. Nah, ini kita pakai kamera tuh di sini agar bisa dapat detailnya. Kamera tuh rolling. Kenapa ada nyamuk? Enggak, clapping itu loh. Oh, sinkronisasi suara. Heran. Enggak ada dashboardnya ya? Sama lu tuh kena tanah. Apa? Ini di atas kan. Bilang. Nggak kena mobilnya kan? Nah, kan. Nggak kan. Kena mobilnya. Ya, maaf ya. Yaudah, kembali lagi. Ini nggak ada dashboardnya. Uh-uh. Ya, karena depannya jadi pintu. Dashboardnya di pinggir-pinggir gini lah. Oke. Okay. Nah, ini ada dua pedal. Bujang apakah sosoy. Ini gas dan ini rem? Bukan. Bukan. Ini gas, benar. Tapi yang ini adalah kopling. Kopling untuk ya, untuk start dan untuk ngoper gigi 6 speed ini. Ini gearboxnya Renault. Oh, Renault. Renault. Dari tadi tuh gue berusaha mendengar dia ngomong ini mesin apa, gue kayak mesinnya Dusan. Apa? Dusan. Gue sudah tadi apa? Gue oh iya dia Dusan. Oke, gue tuh nggak ngerti dulu. Gue takutnya salah ngerti kan, gue kayak oh iya sip, gue gitu aja. Ya. Mesinnya itu 1800 cc turbo diesel. Kecil. Yang menghasilkan tenaga hanya 55 horsepower karena diesel. Tapi torsinya? Torsinya 190 Nm.
Katanya tadi hampir 1000 di wheelnya. Di wheel. Iya. Nah, itu kan mesin mesinnya. Nah, di wheel setelah pakai low gear itu menjadi 1000 newton lebih, newton meter lebih. Wheel. Per wheel. Per wheel itu berarti per dikali 4. Iya. Buset. Ya, ini ada kontrol-kontrol gitu kayaknya ya. Ya, udah enggak usah dipencet. Enggak usah dipencet. Ini apakah sound? Ya, kalau sudah dipencet tuh daripada ngerusakin ya. Kan. Ada sennya, ada hazardnya, ada lampu, ada lampu kecil. Wiper listrik kayaknya. Gua enggak tahu. Enggak tahu apaan ini ya. AC, cabin heater, lampu kabin, lampu mesin. Saking gelapnya kali di mesinnya. Mungkin. Terus kalau on the water lampu air kali. Ini apa lampu kabut ini? Pemanas bensin, solar masih ada, water pump. Itu teknologi lama loh. Reserve iya. Kamera belakang banyak lainnya. Jangan dipencet. Ini ada USB loh. Ih, ada USB. Ini kecepatan tekanan ban yang disarankan. Oke, nah pertanyaannya cara nurunin dan naikin tekanan ban yang tadi dia bilang tuh apa? Mending enggak usah diotak-atik dong daripada kan. Kan lubang AC-nya di depan gini, mau dia. Enggak tahu, katanya bisa inflate deflate. Mungkin dari sini kali. Ya mungkin kontrolnya dari sini ya. Mungkin ya. Anyway, kembali tadi gas dan kopling. Setirnya mana? Ini setirnya. Ya, ini buat kalau dikedepanin ini buat roda sisi kanan, ini buat roda sisi kiri. Oh, gitu. Ngerem ini ke belakang. Jadi enggak ada pedal rem di sini. Gimana, tapi gimana suaranya ngangnya? Emang gitu suaranya ya? Gitu suaranya. Oh iya iya. Itu seru buat cap manualnya. Enggak ada power window loh. Mobil 100.000 dolar enggak ada power window. Iya, ini beneran bisa ini enggak sih pompanya di mana ya? Gua pompa juga. Dan buang angin ya? Ini bisa dibuka enggak sih? Oh, ini emergency exit doang. Ini palka. Iya iya iya. Kita coba ke belakang yuk. Ih, ada stretchernya. Ini mesti lewat belakang lah. Iya, ini mesinnya pasti di tengah sini nih. Iya, ada handbrake-nya. Ada rem tangan ya? Kepake banget tuh rem tangan. Sangat kepake sekali. Ayo. Dulu-dulu turun. Pelan-pelan turunnya jangan loncat. Ntar kejepit surat apa sarap lu. Kan. Kan. Ah, ada. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Habis. Aduh. Kirain enggak nyampe. Kurang ajar kamu. Ternyata nyampe. Kurang ajar kamu. Keras nuk pakai helm. Sini. Aduh, puyeng dikit kepala gue. Kerasa sih gedek gitu. Oh, ini pintunya gini aja. Jadi kalau parkir mepet, lampu mundurnya nyala lagi. Kayaknya ini gak nyala terus dari tadi mundur. Iya. Bisa gak bukanya? Ini push! Nah terus? Gak usah sosok pakai satu jari. Tuh! Nah tuh! Berat! Itu diangkat. Kotor? Wah! Kayak gitu mau Jimny Challenge 2. Iya! Yeah. Angkatnya tuh dari titik ini lah. Ada-ada aja dari pinggirnya. Heran. Jadi, ini bisa di custom konfigurasinya mau seperti apa. Nah, kalau yang ini 3 kursi kanan dan 1 stretcher. Ada itunya. Buat rescue ini. Ada kampak. Ada kampak. Jadi kalau ada ini begal kampak merah, kita enggak, kampak apa. Orange. Betul sekali, luar biasa ya. Ini udah persiapannya dari Ukraine jauh banget ya sama udah, Indonesia. Ya. Dia berpikir research-nya tuh dari tahun 98 ya kayaknya. Ya, ini lampu mundurnya nyala loh. Mungkin tuh lampu belakang kali, dia butuh penerangan di belakang. Mundur lah. Coba lo naik bisa enggak? Bisa. Terkadang gara-gara perutnya Omobi, movement-nya tuh agak terbatas. Oke, nggak jadi? Tuh kan. Mending tidak usah. Udah, oke. Balikin lagi. Ya udah, tinggal dibalikin. Nah, enakan nyuruh. Kita balikin. Tuh, copot kan? Rusak, ya. Rusak kan? Kan? Dari mana lagi? Dari sini. Bukan. Rusak. Enggak lah. Bentar, Pak. Tadi udah dari situ. Udah di situ tuh dari tadi. Katanya kuat. Kuat sih. Harus. Oh, gini caranya. Ininya ke atas gini loh. Enggak. Tuh. Tapi kalau ditutup salah tuh kan. Kalau enggak pas dulu gini. Aduh. Gini. Baru. Atasnya duluan nih. Enggak, ini dulu. Ini dulu baru pintu. Ntar nyampe enggak? Nyampe lah.
Oh, jinjit. Gua tuh sama Ateng tinggian gua. Masih lucu jokesnya. Ya gimana, gue gak tau kan udah ketutup. Padahal tadi kan enggak loh Tur. Pas gue pernah tutup tadi kan enggak. Oke, ini kendaraan. Udah gak usah puas-puas dong ketawanya. Kagak gila lo ngapain gue sakit. Sakit aja. Ini kendaraan offroad yang hebat ya. Kemana aja bisa, ada lumpurnya. Mau salju, mau padang pasir, mau air, mau apa yang nggak bisa cuma terbang, menyelam. Ya, kita mau coba di atas danau. Apakah benar bisa mengapung? Lu kok kotor sih? Oh iya, Ring. Mau pinjam bajunya dong? Ya! Selangkah gue rata aja gue. Aduh, hari ini bahagia sekali rasanya. Kurang ajar. Duh, kotor lagi. Udah. Jadi untuk memompa ban ini itu pakai buang asap buangan knalpot. Ya, tekanan dari situ untuk memompa bannya. Simpel sekali. Sweet, Mas Sweet, siapa yang depan? Yang menang depan ya? Ini siapa yang duduk depan kan? Yang menang depan ya. Yang menang apa yang kalah depan? Yang menang depan. Yang menang depan. Ah. Sweet apa? Sweet Indonesia. Indonesia. Sekali dua kali. Iya, lama. Cepetan. Tutup. 1, 2, 3. Siap. Oke. Cool. Lo curang tadi ya, sweet sama gue ya? Iya, baca pikiran. Macar kamu ya. Kita sekarang nyamain bareng sama ini. Tekanan bannya pakai ini. Sama sama mobil juga. Ya. Ngatur tekanan ini isi bannya. Gua macetnya di sini enggak sih? Ternyata. Terus ngempaknya enggak tahu di mana. Ini kan. Iya, kayak lu sudah tidur ya, sudah. Lu kan berat kayak Om Obi, jadi jangan. Dia naiknya enggak pakai pintu. No seat belt. Yes, yes. Ya, fasten seat belt. Fasten seat belt. Ada seat belt 3 titik. Pakai seat belt. Oh, ini gimana nih? Ada wipernya. Oke. Yuk, bismillah. Oke. Okay. Panas nih. Kopling. Iya, iya. Oh, nyaman. Suspensi. Padahal enggak ada suspensinya. Karena bannya empuk jadi suspensi. Kita mau off-road dulu ya ternyata. Atau naik danaunya ke sana. Kita ke sini. Oke, oke. Perut segigi satu. Oke. Gampang banget ya. Ini rata banget. Gampang sekali. Ini gak butuh artikulasi deh kayaknya. Gak ada artikulasinya. Gampang sekali. Kemarin Fortuner nyangkut di mana dulu? Gak bisa nyangkut gitu. Jalan terus. Buat angkot, betul-betul. Angkot kemana aja bisa nih. Ini rasio giginya panjang, ini gigi 2. Ini kayak low gear selalu gitu.
mobil tinggi ya. Guling ke depan kan nih kira-kira? Guling enggak? Ngeri takut guling. Kita ke kanan ya, ini rutenya Jincer. Mau muter balik. Muter balik ke gampang sekali. Ini bajaj juga kalah. Oke, tanjakannya sama atau ke kiri dia? Tanjakannya sama. Oke, gulingnya ke belakang ya kalau guling. Oke, lah. Floating like a boat. Literally like a boat.
Yeah. It doesn't matter if it's deep. Okay. Yeah. Okay. It, what about on the ocean? No. No. Ocean. Yeah. Because it's a big... big wave, yeah? Yeah. Wow. And water salt. Water salt, yeah. Oh yeah, water salt. Yeah. River, nasty. Lakes. No River, lakes, yeah. Wow. You're gonna catch a fish. Oh yeah, for fishing, yeah? Yeah, yeah, for hunting. Fishing, hunting, cool, cool, very good. Relaxing. Quarantine. Ini udah muter balik ini. Reverse on the right. Yeah. Eh, reverse. Hahaha. Muter-muter. Muter-muter. Ini cuma satu roda sebelah kiri yang muter, dia yang dorong. Ini jadi daya dorongnya. Kamu terbalik loh. Terbalik. Gimana rasanya di belakang? Agak pusing. Wah. Ini keren. Mundur. Reverse. Yep. Oke, kita mundur sekarang. Ada kamera mundurnya. Ada kamera mundur. Ada kamera mundurnya. Lagi sekarang. Which gear do you use on the water? Optimal for most, we use the third gear. Yeah, for entering and exit from the water, like the first, like the second. Okay. It depends on the gear. Okay. Jadi kalau di air, kita mau jalan di air aja seperti biasa, itu gigi 3 yang dipakai. The maximum speed we use 2. Oh, 2? Yeah. Third gear. Yeah. Gigi 3 yang paling tinggi untuk di air. Nah, karena lebih kencang lagi, kan, pasti akan jadi tidak efektif. Tadi belokin dikit kemudian. Second gear for kalau buat naik ke daratan lagi gigi 2. Yep, of course. Biasa Om Dito. Gimana? Ini baru mobil off-road. Nah, ya? Emang gua juga pengen tapi harganya. Harganya nih, harganya ya. Harganya tuh sebenarnya terjangkau. Terjangkau kalau terjangkau. Lo enggak, harganya terjangkau untuk mobil se-capable ini. Memang sih. Iya. Memang. Dan harusnya ya TNI kita punya. TNI, Basarnas, BNPB, Basarnas, BNPB, semuanya harus punya. Yang berhubungan dengan rescue ya. Atau wisata mungkin bisa. Wisata bisa juga. Atau daerah terputus, daerah terpencil yang rawa-rawa mungkin. Iya. Iya. Oke banget. Iya. Empuk kan? Empuk. Ya orang bannya segede gini. Gimana tadi di air? Di air agak ngeri-ngeri sedap gitu, tapi ternyata udah setelah ngapung ya udah ngapung dia gitu kan. Ngapung. Asik enggak? Asik sekali. Kita coba Land Cruiser. Enggak. Bannya gede juga? Enggak. Hah? Enggak. Itu bukan amfibi.
Itu mobil. Tapi ada snorkelnya. Ya, snorkel kalau untuk biasa mencari napas lain di kehidupan. Lain. Thank you Om Dito. Sama-sama. Om Dito nih yang undang kita kesini sama-sama. Nih. Luar biasa, ya. Apa gue disuruh lucu lagi? Ingat lagi. Enggak sengaja. Oke, cek terus videonya di Den Dimas dan di Omobi karena kita berdua akan ke Mandalika. Betul sekali, kita bakal ke Mandalika, kita bakal balapan sama Omobi. Ya, udah selesai kok, enggak usah mic, udah selesai. Niat enggak sih sebenarnya? Ada suara dari sini. Oh iya, benar juga ya. Iya. Itu bagusan dari situ. Kita berdua bakal balapan di Mandalika. Ini obat pasti obat pasti sakit banget gue pikir. Ya gue teh. Itu bukan obat. Dilihat. Pak mirip soalnya. Iya mirip banget. Ya mirip banget. Jangan lupa tekan tombol di kolom atas dan subscribe channel Moto Movie, Omobi dan Mas Movie apa belum belum. Dengan tombol lonceng share video ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Coba. Terima kasih telah menonton. Bikin sobat lainnya. Tapi harus cepat ter. Enggak usah. Ya, share keren. Terima kasih telah menonton.